Oke, halo bosku semuanya, bersama saya lagi Bosku Itmin. Selamat malam bosku ucapkan, dan semoga bosku semuanya dalam keadaan sehat-sehat selalu. Oke, pada malam ini Bosku Itmin akan upload lagi satu video 4D untuk semua platformnya. Ini untuk tanggal 3, untuk esok ya. So, sebelum itu Bosku Itmin mau menegaskan bahwa video ini tidak paksaan untuk follow. Kepada siapa yang mau follow dipersilakan. Oke. Dan untuk mendapatkan update-update 4D setiap minggu, silakan like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan update-update setiap minggu, oke? Dan Bosku Itmin mengucapkan tahniah kepada pemenang, oke, yang ada kena special kah, oke, kena consolation kah, dan podium kah. Tahniah sekali lagi Bosku ucapkan, oke? So, dekat sini kita sudah sediakan digit-digitnya, oke, tinggal kita susun menggunakan pattern pilihan masing-masing, oke. Oke, so dekat sini yang di hitam sini adalah list hot admin ya. Oke, nanti kita tambah digit yang kedua, oke. Untuk di sini kita tambah dengan angka 1 ya. Oke. Oke, next di sini kita tambah dengan angka 2. Oke, so dekat sini Bosku Itmin ada dua list 2D, yaitu 91 ataupun 19 dan juga 72 ataupun 27. Oke, boleh digunakan 2D ini. Dan tanpa kita buang masa, jom kita cari 4D-nya. Oke. Untuk pilihan 4D yang pertama Bosku Itmin adalah, kita ambil patternnya bosku ya, kita bagi kalau hijau dulu. Oke, 32 67. Oke, so dekat sini 2D nya ada ya, dekat sini 2 dan 7 ataupun 7 dan 2. So susunan dia nanti kita susunnya. Kita bagi masuk dulu dekat sini 72 36. Oke. So, next kita tinggal cek statistik dialah. Oke, kita cek statistiknya. Kita bagi hijau dulu supaya senang. Oke, 72 36. Kita masuk dekat aplikasi sini. Oke, pastikan include permutation dan tick ke semuanya ya. 7236 dan kita search. Oke, kemudian kita tekan include permutation, kita untick semula dan search. So kita akan dapatlah dia punya statistik macam ini. Oke, so itu terpulang kepada bosku semuanya untuk buat pusingan. Oke, ini adalah teknik Bosku Itmin macam mana buat pusingan. Oke, macam begini pun boleh, begini pun boleh. Oke, untuk lagi mudah, oke, kita start angka digit yang kecil dulu macam begini. Oke, kemudian macam begini ya bosku ya. Nah, kita start dengan yang lebih kecil, kemudian kita pusingkan dia sampai habis. Oke, 673, pusing lagi bosku sampai kita puas hati ya. Ah, macam ini, inilah susunan Bosku Itmin ya, 2637. Oke, 2637. Oke, next kita masukkan dekat sini 2637, tekan include permutation. Oke, 2637 ya bosku ya. Oke, add permutation. Oke, next kita cari balik. Oke, next untuk 4D yang kedua Bosku Itmin macam biasa, 9 9 1 6 5. Oke, so, kita masukkan dekat sini 9 1 6 5. Oke, next kita cek dia punya statistik 9165.
Oke, macam inilah dia punya contoh statistiknya ya bosku ya. Oke. Oke, next kita bagi masuk dekat sini 9165. Oke, supaya memudahkan kita. Oke, untuk keputusan besok. Oke, next. Jangan lupa diputihkan semula. Oke. Oke, untuk pilihan yang kedua, kali ini kita ambil macam ini ya, bos ya. Oke, 2391. Oke. 2391. Oke, next kita cek statistik dia 2391. So kita boleh lihat lah dia punya statistik dekat sini. Oke, so next kita bagi masuk semula dekat sini 2391. Minta maaf ya bosku ya, ada bunyi bising sebab bosku admin di tepi jalan ya. Oke, oops, kita edit semula. Next kita ambil digit yang ini ya bosku ya, 5913. Oke, 5913. Oke, kita bagi masuk dekat sini 5913, search. Oke, kita akan dapatlah statistiknya. Oke, 5913, dan jangan lupa masukkan ke dalam sistem sini. Oke, 5913, include permutation juga ya. Oke, so sampai di sini saja. Semoga list video di bosku admin ini dapat membantu bosku semuanya. Oke. Oke, kita jumpa esok. Mudah-mudahan ada yang menang. Oke, bosku admin tidak juga minta supaya kita kalah. Oke, sama-sama lah kita menang, sama-sama kita kalah. Sebab adat dalam permainan Fudi ini mesti ada menang, mesti ada kalah. Oke, itulah adat permainan Fudi. Oke, so sampai di sini saja. Sekian, kita jumpa lagi. See ya.